Pemirsa, cuaca buruk yang menyebabkan gelombang setinggi 7 meter terjadi di Pantai Selatan Jayanti, Kabupaten Cianjur. Akibatnya 600 orang nelayan tidak bisa melaut sejak 2 pekan terakhir. Seperti inilah kondisi ratusan kapal perahu nelayan di Pantai Selatan Dermaga Pelabuhan Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Sejak 2 pekan terakhir, sebanyak 600 nelayan tidak bisa melaut untuk mencari ikan, mengingat akhir-akhir ini terjadi gelombang setinggi 7 meter yang disebabkan cuaca buruk di pelabuhan tersebut, sehingga para nelayan memilih untuk tidak melaut. Selain itu, gelombang setinggi 5 hingga 7 meter tersebut merusak beberapa perahu nelayan dan merusak tembok penahan ombak atau bridge water hingga ambrol diterjang ombak besar. Pak, ini cuaca buruk udah berapa lama, Pak? Udah 2 minggu, Pak. 2 minggu? Ya, 2 minggu. Itu tembok pemecah ombak juga jebol ya? Jebol, sekitar berapa meter? 20 meter ya? Ada 20 meter tuh. Itu tingginya berapa meter? 3 apa 4 meter? Tingginya 4 meteran. 4 meter. 4 meter ya. Ya, 4. Ini gelombang laut sendiri atau ombak sendiri berapa meter, Pak? 6 meter, 7 meter lah. 7 meteran. Para nelayan berharap agar cuaca buruk segera berlalu, sehingga aktivitas mereka berjalan seperti biasanya mencari ikan di tengah laut. Heri Setiawan, Bandung TV.